Belum pernah, prosesnya kayak mana itu? Kau pernah? Setelah berlari kecil tadi, mereka perjalanan mengenai Medan, karena kalau dari kun-kun yang disusun oleh para pelatih biasanya agak berbau dengan kardionya pemain, pasti akan lari-lari sana lari sini. Lagi tengok nih coach Ansari Lubis sudah nengok-nengok dia kan, dari tenok-tenoknya, habis ini kayak gini. Ini dia skill dari Uis. Seorang tentara juga ya kan, yang tentunya tegas terhadap pemain. Kayak tadi ada pemain yang telat, suruh pusat terus sama dia kan. Untung nggak disuruh apa ya kan, ngecek rumput nih. Nah, ini dia. Jadi aku balik lagi ke yang di Instagram kan, aku bilang kan, kita nggak usah iri tim lain ke Turki, karena Indonesia juga punya Turki, agam Turki namanya. Ada mantan pemain kita juga di sana, Karaskau. Karaskau, Spider-Man. Bentar, ada telepon nih. Assalamualaikum, Pak Ustaz. Kebun bunga, Bang. Udah rame, udah 14 pemain nih, udah datang. Nah, cepatlah, bakso di depan tuh udah nunggu tuh. Bakso Asri. Hah? Iya, pas lah kita, gerakan kita itu. Ya, bisa kali lah kalau gitu, TW terus. Siap. Oke, cepat. Ini juga ternyata ya, penggunaan karet-karet ini ya, biar kita tahu. Mungkin aku baru baca ya, nggak tahu kebenarannya, tolong diperbaiki. Karet-karet yang dipakai pemain-pemain itu kadang di kaki gitu kan, ada warna-warnanya. Ternyata warna-warnanya itu sendiri ada fungsinya gitu. Jadi bukan hanya sekedar untuk mempercantik saja, tidak gitu. Tapi ada warna, misalnya nih warna merah untuk ini, hitam ada ini gitu. Jadi ternyata ada warna-warnanya. Si Ridho pun kutanya gitu juga, Ridho yang fisioterapi kan. Iya, ternyata ada fungsi-fungsinya. Kalau nggak salah, yang merah ada, yang hitam ada, yang ini ada gitu. Karena tekanannya gitu. Nah, ini juga Didier Drogba, pemain PSMS Medan nih, mungkin 10-20 tahun lagi akan jadi pemain top nih. Ya kan? Woi, senyum lu sekali ya. Ini dia. Ya dia latihan pilih-pilih ya kan, tapi ternyata warna-warna itu ada fungsinya. Biar kalian tahu. Balik lagi di termin kedua ini, yang udah datang itu satu Saiful Ramadan, Kapten Api Pulhuda, lalu Hari Nasution, Hamdi Sula, Gusti Sandria, kalau adik ini bantu-bantu kiper karena kiper satu kan, Anis Nabar, lalu Rahmat Hidayat, lalu Sioteli, lalu si Takinardi, Abel Takinardi, lalu Iksan Pratama, lalu si Teli. Ya. Fatoni tadi, bukan Teli. Sorry. Baru Wiganda, lalu Gojo dan Rohim. Jadi jelas ya, ada 14 pemain. Tua, Gapat, Manam, Jupan, Lan, Lu, Las, 12, 13, 14. Kok tahu aku? Berapa orang? 2, 4. Ini ada 5 yang sini ya. Bodoh kali aku, 5. Usia enggak bisa dipungkiri. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Pas 14, Pau. Sorry, usia nggak bisa dipungkiri, usia ini bikin kita agak bodoh ya. 14. Ya, romantisme ya. Mungkin bapak ini dulu penonton PSMS Medan, pengen nonton lagi bawa istri. Ih, ini sayang tim yang kudukung dulu katanya. Oh ini sayang ya, jangan ganteng-ganteng ya, inilah jadi mantu kau satu cari katanya. Iya, bentar. Mana nih mau jadi menantu nih? Yang jadi menantu yang itulah, yang Anis Nabar. Wah, Anis Nabar enggak ada istrinya di Papua. Oh ya, udah ada. Di mana yang lajang? Api Pul lajang tuh, Api Pul. Orang duri-duri. Oh.
Hamdi Sula juga orang Maluku Utara. Waduh, waduh, ngeri dia. Apalagi belum bisa. Jadi kayak mana kita beli aja? Kalau aku jadi punya kebun bunga ini, aku jadikan lapangan ini. Lapangan apa? Lapangan bola. Udahlah, anaknya. Wis berfoto abang nih kan, gini kita angle-nya. Wih, mantap. Keren, bajunya baju keren. Ini dari Turki juga abang nih keren bajunya. Ijo kali. Mana Pak Abis? Kenapa? Hujan. Lawan apa ya baseball? Nah, mana orang enggak ada ceritai apa kok kita rejim loh. Seru ya, PSMS Medan 14 orang latihan. Mudah-mudahan sudah datang 5 lagi. Kalian tahu siapa 5 kiper 2 ya? Sindri Johansa, Herlian Laksono, kemudian Elina Soka, Sena dengan Bli Sukadana. Itu yang belum hadir. Setelah ditambah lagi dengan pemain-pemain baru yang katanya sih Lusir Sandi katanya, lalu inisial AN. Ya, AN siapa itu AN? Nah, apakah dia AN yang berada dari klub ini? Apakah dia Banten membantang tim nasional ini jadi ya, mantap. Hijau kali. Ngeri kan? Nanti nerami. Gojali Siregar. Rahmat Hidayat. Mana lah Pak Api sih, nanti hujan enggak dapat lagi putu. Udah hujan tadi. Udah hujan tadi. Pertama aku yakin enggak latihan Prama, enggak latihan pikir. Nah, penting kali ini cita dia bukan. Sebentar baru kujemur dulu. Biarlah capek. Kalau aku angkat itu juga. Tapi kok Londrinre? Wih, kita tunggu. Laundry yang nyuci sendiri, laundry biar murah. Iya murah. Kimak juga. Apa? Umsu banyak, laundry. Belum pernah prosesnya kayak mana itu? Kau tuh pernah?